oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya tadi tanya dengan pengusi sejadah tak ayah ke? Ya. Sebab jais dia tak keluar lagi kan yang baru kan, tak keluar lagi kan yang baru. Lalu saya teringat bila saya sebenarnya di kampung saya, di Terengganu, dilarang membawa sejadah ke masjid. Itu special. Kesemua lagi dah dilarang bawa. Satu kesalahan bawa sejadah. Jangan bermain. Kampung saya di Terengganu, kerajaan negeri Terengganu melarang membawa sejadah ke surau masjid. Itu ya. Dia bergantung kepada jabatan kuasa atau bergantung kepada jabatan negeri masing-masing, jabatan agama negeri masing-masing. Ni saya pun hari ni ialah kita berpegang lagi dengan Selangor itu, bawa lah sejadah kecil je. Yang penting untuk dapat kasar lah, tapi tak apalah, mana-mana je lah, insyaAllah. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara syarat wajib menunaikan solat, yang pertama Islam, kita pegang Islam semua, wajib kita solat. Yang kedua balik, sudah balik. Yang ketiga antaranya tidak haid dan tidak nifas. Nah, ini maksudnya bagi perempuan lah. Nah, ini antara beberapa syarat dia wajib menunaikan solat. Dalam syarat itu yang keempat berakal, waras. Dalam syarat itu ada empat perkara syarat itu, tidak ada di situ dinyatakan sakit ataupun tidak. Sebab itu sama ada kita sihat ataupun ketika-ketika sakit, kita tetap wajib menunaikan solat. Dia orang salah faham. Bila dia sihat, dia okeylah sembahyang lah. Okey. Dan masuk hospital sakit, tak boleh nak bergerak, lupa nak sembahyang. Dia orang salah faham tu. Sebab selagi berakal, selagi dia beragama Islam, akal ni mana waras lah. Dia tidak apa, dia tidak koma ke ataupun dia tak gila ke apa ke. Selagi itulah wajib atas seseorang itu sembahyang. Bila sakit, kita solat secara orang sakit. Saya cerita ni sebab itulah, bila kita ziarah kawan-kawan kita dekat hospital, itulah keadaan dia. Tanya pada sahabat tu, sahabat yang masuk hospital tu, sahabat tu dia jatuh tangga, dia cuci bumbung lumut, cuci bumbung lumut. Dia duduk dekat tangga stand tu, tangga buka tu kan, dia duduk kat ujung, betul tu ujung lah, habis tinggi. Entah dia tolak macam mana, dia tertolak tubuh dia sendiri lah kot, hilang imbang kan, boom, jatuh belakang dulu, patah tulang belakang. Masya Allah. Jadi itulah, bila kita ziarah sebagainya, ini yang seronok ya. Sebab orang yang datang kuliah, dia beramal dengan apa yang dia belajar. Selama ni pun dia datang kuliah, dia belajar dia belajar tentang fiqh, solat sebagainya. Sakit macam mana pun tetap kena sembahyang. Itu seronok tu. Seronok bila dia beramal dengan apa yang kita ajar. Seronok lah. Dia tak boleh nak ambil sembahyang, dia suruh keluarga dia ambil kain sembahyang. Isteri dia ambil kain sembahyang. Isteri dia pakai dah sarung tangan kan, sarung tangan ketat, pasti ambil kain sembahyang. Yang penting tetap kena sembahyang. Padahal tak ada gerak dah tu. Tak ada gerak. Tak ada gerak. Waras ni, akal je. Jadi itulah. Beritahu kita beramal dengan apa ilmu yang kita belajar. Antara lainnya hadirlah mendengar dan mendengar kuliah-kuliah di surau masjid ataupun di YouTube pun boleh juga, tak ada masalah. Carilah ulama-ulama atau ustaz-ustaz yang muktabar, yang diiktiraf di Malaysia khususnya, dalam mengikut mazhab kita, mazhab syar'i, aqidah ahli sunnah wal jamaah.
Jadi itulah, ya, bila tanya macam mana, tak tengok macam mana dengan jiran-jiran tetangga yang di hospital tu. Itulah dia kata, ada yang semayang, ada yang tak, adalah. Ya, jadi kita risau itulah, ya. Jadi nak beritahunya, apa pun keadaan kita, apa pun ujian yang menimpa kita, selagi kita ada akal, waras, solatlah. Ya. Cuma baru-baru ni dia dah balik. Doktor bagi dia pakai baju C. Ya. Dia nak bedah, tak berapa nak cantik kesihatan dia. Bukan sebab dia jatuh tu. Jatuh tu tak ada kesan sangat. Ya, jatuh tu tulang dia lah, atas belakang tu. Cuma paru-paru tak cantik. Sebab doktor kata COVID. COVID. Padahal dia stage 1-2 je COVID tu. Duduk di rumah, quarantine di rumah. Demam sehari je. Hari kedua dah okey balik dah. Ya. Ha. Masih jantung tak okey. Masya-Allah COVID. Ya, pernah COVID. Tanya dah dos yang ketiga ke? Dah yang ketiga dah. Ya. Ha. Pun tak jantik. Teruk dia tu. Ya, rosak jantung apa ni, bukan jantung, paru-paru dia tu. Lebih teruk daripada kesan orang hisap rokok. Nah, dari situ pun dah jadi 50-50 dah. Nak pembedahan pun dah jadi 50-50. Yang kedua, oksigen pula dalam darah dia kurang baik sikit. Ha, lagilah. Manakala nak bedah juga, memang kena buat kena selepas itu mungkin akan masuk ke ICU. Tiba-tiba petang tu doktor bagi tahu, ya, mungkin tak perlu pembedahan. Cuma pakai itulah baju besi. Sebab patah dia tu 20 hingga 30% sahaja katanya. Ya. Tapi itulah, bila dah baju besi, dia bila nak sembahyang dia nak duduk. Dia nak duduk. Saya kata kalau banyak sangat bergerak, kita bangun duduk, banyak berlaku pergerakan, menyebabkan tulang tu macam mana nak baik, asyik dia bergerak je. Kan? Dia masuk skru tu sebab untuk nak bagi tak bergerak kan, supaya dia sembuh. Bila tak masuk skru, tak buat pembedahan, kita banyak bangun, nak duduk, semayang duduk sebagainya. Jadi dia banyak bergerak, itu akan lebih memudaratkan. Ya? Jadi saya kata dekat dia, semayang baring lah. Semayang baring. Tak boleh bangun duduk. Kenapa? Kerana bila kita duduk, dia akan lebih memudaratkan kita. Sedangkan kita nak cepat sembuh, biar tulang belakang tu tak banyak sangat bergerak. Jadi nak duduk ni bila nak makan, nak ke bilik air, tu baru nak duduk. Kata mesti wadah kan. Selain daripada tu, baring je. Jadi itulah, ya. Sebab dia duduk fikir, kemampuan dia duduk, tapi sakit. Duduk ni dia bertahan ni, siku dia ni kena bertahan dekat sini. Dia lepas, tubuh dia dah turun kan, tulang tu terhimpit. So, dia kena sentiasa gantung tulang ni tu. Dia kena sentiasa bertahan. Wah, sakit. Itulah, ya, jodoh dia. Apa ni, rezeki dia. Macam mana, ya, ujian untuk dia lah. Mudah-mudahan kita semua dia jari, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada dia tipe ujian yang kita tak mampu untuk menanggungnya. Baiklah muslimin muslimat yang telah bertemu sekalian, sambung kitab kita insyaAllah. Masalah seterusnya berkenaan dengan hadis, berkenaan dengan hadis yang mana keluarnya nyawa, keluarnya ruh, ya, daripada seseorang manusia itu. Sakitnya keluarnya roh tersebut. Kita sambung kepada masalah 206. Masalah mengetahuikan sakit keluar nyawa dengan kias. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada pun kias dan bandingan sakit keluar nyawa dengan sakit yang lain itu, iaitu sesungguhnya tiap-tiap anggota yang tiada nyawa padanya, maka tiada rasa sakit padanya. Maka bila ada padanya nyawa, maka yang berasa sakit itu ialah nyawa. Maka di mana tempat luka atau kebakaran yang kena kepada anggota datang berasa sakit kepada nyawa.
ini dikiaskanlah. Yang kita sakit-sakit tercabut ni sebenarnya adalah nyawa roh, roh. Kerana kita ada roh. Bila kita tidak, bila roh, roh tak ada, kita buat apa pun pada tubuh kita memang kita tak rasa tak sakit. Jadi kerana itulah yang bila roh ni dah melekat, dah sepati dengan segala urat saraf kita, daging dan sebagainya. Kerana itu, kerana ada roh itulah kita menjadi sakit. Kita kena luka, roh tu yang sakit. Ya, kita kena kebakaran, panas, api sebagainya, roh tu yang sakit. Ha, tu dia kiaskan. Jadi kerana itulah bila roh itu dicabut daripada tubuh kita, ditarik daripada tubuh kita tu, ya, ditarik daripada kaki sampailah ke atas, sampai ke rumput, ya, sebab itu kita terasa sangat sakit. Kalau luka pun sakit, tuan-tuan, ini kan lagi nak tarik sesuatu yang dah sepati dengan tubuh kita, dah melekat dengan tulangnya dan sebagainya, macam kita menyat kulit, tapi dalam roh kita tu ditarik. Ha, masya Allah. Dan kerana itulah rasa sakitnya bila kita menghadapi sakaratul maut, bila kita menghadapi mati. Ha, ya. Keluar nyawa dari badan itu apa sebab sakit sangat? Ah, tadi saya dah cerita tadi tu. Okey. Nyawa keluar itu, ya, mengapa tak lalu menjerit? Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya. Pancung atau potong badan dengan pedang itu sakit kerana bertali mali ia dengan nyawa. Maka jika sekiranya sudah ada begitu sakit barang yang bertali mali dengan nyawa, maka betapalah pula lebih sakit jikalau ditarik nyawa. Ha, okay. Yang tertulah, ya. Adapun orang yang dipancung atau dipotong itu boleh minta tolong dan dapat berteriak kerana berkekalan bagi daya dan upayanya dalam hatinya dan pada lidahnya. Ha, ya. Ha, di sini dia buat perbandingan lah, ya. Jadi berbeza dengan keputus suara orang yang mati dan menjerit, maka iaitu tidak berupaya ia kerana sangat-sangat sakitnya dan pedihnya melampau-lampau sangat sampai kepada hatinya dan sampai kepada segala bahagian tubuhnya hingga runtuh semua kekuatan tubuh dan jadi lemah sekalian anggota, tiada upaya menjerit dan minta tolong. Ya. Ketika kita sakit, ya, tangan terpotong ke apa ke, ataupun kita dipancung ke apa ke, mungkin sempat lagi kita keluarkan suara lah, ataupun kita masih lagi boleh bergerak, kita sedar lagi seketika. Tapi bila nyawa ditarik ni, ya, kerana kesakitan tersebut, dia melemahkan seluruh anggota kita, sehingga kan kita tiada, tiada lagi kesempatan untuk berteriak. Ya, tak lagi ada kesempatan untuk berteriak, sekadar mendengus sahaja. Mendengus saja sebab kita dah terlalu lemah untuk berteriak kerana menahan kesakitan yang bersangatan. Itu dia. Jadi banyak lagi lah, ya. Itu antara beberapa keadaan lah, ya, keadaan bila kita kehilangan nyawa. Kenapa kita tak dapat keluarkan suara? Kenapa kita tak dapat berteriak? Ya, itu antara sebabnya lah. Ini menurut pandangan ulama. Ikut sains, wallahu a'lam. Saya pula tak search pula Google untuk sains. Tuan-tuan tengoklah sendiri, ya, sains. Ini kata-kata ulama. Sebab kadang-kadang tu sains dengan ulama, kadang-kadang tu dia kena selaras juga. Kita tak boleh tengok logik juga, ya. Dengan tengok logik semata-mata. Kalau sains dapat kajian dan sebagainya, itu pun boleh juga lah sebagai dalil, sebagai bukti, kan? Ini yang risaunya ni sebab kita bukan pakar dalam bidang tu, tapi cakap bidang tu, itu masalah tu, kan? Hanya menurut andaian semata-mata, itu wallahualam, ya, menurut andaian. Sedangkan, ya, ada sains sebagainya, dia dah kaji benda tu, dia dah ke angkasa dan sebagainya, dia dah, itulah kan, ya, ada satelit dan ini, ya, berbagai alasan yang diberikan. Tapi itulah, ya, bila ada orang pakai akal ni, masalah sikit lah. Tapi yalah, wallahu a'lam, saya tak nak ulang panjang-panjang lah bab tu, ya. Cuma
bila seorang yang mahir dalam agama dia bercakap tentang sains tanpa kajian, nah, jadi masalah sikit lah. Jadi masalah sikit. Nah, ikut logik akal kan. Ha, no comment. Ya. Kita tahu kan maksud saya ada baik. Faham ke tak faham? Ada kan? Kan, ada kan. Bila apalah, ya. Ha. Saya tak apalah saja. Saya ni memang jenis macam tu. Tak apalah. Lagi berterima, terimalah. Kita nak terima ke tak terima ke terpulang pada ha, masing-masing. Lagi dia tak berkait dengan akidah. Masalah keluar nyawa dengan beransur-ansur, kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya. Selepas kemudian mati itu bukannya sekali semua tubuh itu, bahkan beransur-ansur ia daripada satu anggota kepada satu anggota. Mula-mula sejuk dua kakinya. Ya, perlahan-lahan dicabut. Bukan sekaligus, bukan mak sentak bukan. Ya. Sikit-sikit. Mula-mula sejuk dua kaki. Kemudian sejuk batang kakinya. Kemudian dua pahanya. Maka tiap-tiap satu anggota itu ada baginya sengsara mati itu hingga sampai kepada halqum. Maka pada waktu itu putuslah pemandangannya daripada dunia dan juga ahli keluarganya. Ha, ya, masya-Allah. Dan tertutup pada masa itu pintu taubat. Dan diliputi oleh rasa sebal dan sesal hati. Dan ditarik sebagainya dah sampai nyawa ke halqum dan tertutup pintu taubat. Ketika itu barulah kita terasa sesal, menyesal di dalam hati kita. Ya, itu salah. Biasalah kita ni memanglah lambat. Ya, kita sentiasa terleka. Lambat kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sementara masih lagi ada peluang, masih kita diberi kesihatan, masih kita diberi nyawa oleh Allah, masih kita mampu untuk hadir ke masjid ke surau, masih kita bersolat berjemaah bersama dengan imam, masih kita ada kemampuan untuk berdiri ketika solat, masih kita ada kemampuan untuk kita sujud menyembah bumi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, marilah sama-sama kita memperbanyakkan amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah peluang ya, sebelum kita menyesal kerana sudah terlambat. Ya. Ha. Bila tak banyak duduk baru terasa seronok duduk. Terbangin punya masa. Kawan tu kan. Ya. Bangun masa. Ya, kita ya. Barulah rasa gotak-gotak seronok dia boleh duduk. Ya. Yeah. Seronok dia boleh berdiri. Ya, yeah. Bila dah bangun macam tu. Itulah. Ya, yeah. Sebab tu kita ni sementara masih sihat. Allahu Rabbi, perbanyakkanlah amal kita. Ya, yeah. Muhasabah ini adalah untuk diri sendiri sebenarnya. Banyak sangat benda-benda yang lalu yang kita buat. Baiklah. Masalahnya tengok sekejap, ingat sekejap. Lepas tu lupa balik. Lagu balik. Allahu Rabbi. Masalah mengetahuikan sakit keluar nyawa dengan dalil. Kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, tak usahlah tanya akan rasa kepayah, akan rasa kepahitan mati dan susah payahnya pada waktu gelombangnya. Jika sekiranya tidak payah dan susah keluar nyawa itu, tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengucap ia demikian ini pada waktu gelombangnya. Ketika gelombang hendak mati, ketika gelombang hendak wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Allahumma hawin ala Muhammadin sakaratil maut. Wahai Tuhanku, mudahkanlah olehmu atas Nabi Muhammad itu akan kesengsaraan mati. Nah ya. Sebab tu ada doa khusus, ya, doa khusus untuk kita mudah-mudahan dipermudahkan menghadapi sakaratul maut. Ya Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, permudahkanlah olehmu. Ya, akan menghadapi sakaratul maut. Ya, doa sentiasa lah. Orang-orang yang tiada minta berlindung daripada kesesaraan mati itu dan tiada besar susah
payahnya padanya kerana jahilnya dengan dia dan tiada tahukan sebelum berlakunya. Ada pun mendapat tahukan kesengsaraan itu ialah dengan nur nubuwah dan wilayah. Maka kerana itulah besar takut anbiya alaihi wassalam dan awliya akan mati itu. Jadi para nabi juga, mereka juga berdoa dengan doa yang sama. Bila tahu akan kesengsaraan menghadapi sakarat al-maut. Jadi kita pun sama jugalah. Perbaikan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah meringankan kita menghadapi sakaratul maut. Kesusahan dalam meninggal dunia, kesusahan dalam menghadapi kematian. Bab ma jaa annal mu'mina yamutu bi'araqil jabin. Bab datang menyatakan bahawasanya orang mukmin itu mati dengan berpeluh di dahinya. Sebelum ini saya dah beritahu beberapa perkara, beberapa tanda-tanda antara husnul khatimah, mati yang baik, penyudah yang baik. Antara tandanya iaitu dahi berpeluh. Dahi berpeluh. Jadi di sini ada hadisnya. Ketahuilah kiranya saudaraku, mengapalah mukmin itu bila mati ia berpeluh di dahinya. Maka itulah dalil yang menunjukkan atas keluar jiwa itu dengan payah, keluar roh itu dengan payah dan susah. Demikianlah mukmin itu dimatikan Allah sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Buraidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu yamutu bi araqil jabin. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Buraidah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, bermula orang yang mukmin itu mati ia dengan berpeluh dahinya. Hadis ini merupakan hadis hasan. Masalah seringan-ringan mati itu bagaimana? Kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya, telah ditanya oleh orang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selepas mati. Tanya tentang mati dan kesengsaraannya, maka sabda baginda, in ahwanal mauti bimanzilati hasan biman jajajaj apa ni, saya hilang punca, bimanzilati hasakatin fi sufin fahal takhrujul hasakatu minas sawfi illa wa ma'a suf hasakatu. Okey, bahawasanya seringan-ringan dan semudah-mudah mati sebagai duri sangkut pada kain bulu, maka adakah tidak keluar duri daripada bulu itu melainkan ada bersamanya dengan bulu? Telah masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah seorang yang sakit, kemudian sabdanya, sesungguhnya aku tahukan barang yang dijumpanya dan dirasanya tiada daripadanya satu urat melainkan sakit itu kerana mati. Masya-Allah. Di sini dia perumpamakan daripada hadis ini bagaimana mati itu, iaitu seperti duri. Ya. Seperti kain bulu, ya, kain basah, kain bulu. Ditarik di antara duri-duri. Jadi bila ditarik kain bulu tersebut, pasti ada bulu-bulu yang tersangkut pada duri tersebut. Itu nak bagi tahu, ya, betapa roh itu ditarik begitulah. Ya, kerana itu dia mengatakan sakit kepada orang yang hendak mati. Ya. Jadi inilah yang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kesusahan atau kesakitan, ya, bagi mereka yang menghadapi sakaratul maut. Lalu kita banyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, permudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah. Seterusnya, hadis yang seterusnya insya-Allah sempat baca kod. Ya. Bab ma jaa fi
bab ma jaa fi taqbilil mayyit, bab tentang berkenaan dengan mengucup orang yang mati itu, ya, mengucup orang yang mati. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, mengucup orang yang mati itu telah diharuskan oleh syarak. Ni cium orang mati. Ya, kerana Nabi dan juga khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq ada memperbuatnya. Bermula hadis itu telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala Uthman bin Maz'un wa huwa mayyitun wa huwa yabki aw qala aynahu tadrifan. Diriwayatkan daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengucup ia akan seorang sahabatnya yang telah mati, namanya Uthman bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan padahalnya Nabi menangis ataupun berkata syarawi, dua matanya mengalirkan airnya. Maknanya itulah, ya, air mata Nabi mengalir ataupun menangis dah, menangis. Jadi di sini juga kita dah beritahu dah bahawasanya menangis kerana kematian itu tidak menjadi masalah. Cuma jangan meratap macam meratapan orang jahiliyah. Menangis normal. Adik keluarga kita mati itu normal, menangis, air mata mengalir. Cuma jangan meratap, kenapa lah nama kau dulu diambil, kenapa lah air ni. Jangan macam tu. Ya, jangan meratap hibur sebegitu rupa. Menangis no problem. Itu lumrah fitrah manusia yang sedang dalam kesedihan. Kerana Rasulullah sendiri pun pernah mengalirkan air mata atas kematian sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan baginda mengucuk sahabat tersebut. Ya. Kata mereka itu bahawasanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengucup ia akan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal ia sudah wafat. Menurut sebahagian perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucup Uthman bin Maz'un. Hadis ini merupakan hadis hasan lagi sahih. Ya, kerana Abu Bakar dia pernah nampak Rasulullah buat mengucup, ya, maka dia pun mengucup juga, ya, jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak kucuk ni, siapa yang boleh kucuk? Siapa yang boleh kucuk? Yang boleh kucuknya ialah semua yang mahram dengannya. Semua yang mahram dengannya. Sama ada adik-adiknya, tak kisahlah lelaki dan perempuan dan sebagainya, semua yang boleh kucuk. Dan ada seorang yang bukan mahram yang boleh kucuk, iaitu suami atau isteri. Harus. Ya. Bukan sunat, bukan apa, harus. Mana dibolehkan oleh syarak. Tapi kalau kita niat ikut sunnah Rasulullah, dapat pahala sunat. Tapi nak kucuk tu hukumnya adalah harus. Ya. Baik. Yang mahram saja, adik-adik, orang yang kita tak ada kahwin lah, ya, ataupun sesama jantina, ataupun, ya, yang bukan mahram seorang saja. Bagi suami empat orang isteri, ya. Bagi isteri seorang suami, ya. Itu je yang boleh kucuk. Baik. Jadi adakah wuduk jenazah tidak batal? Sebab kucuk ni biasanya selepas sudah mandi jenazah. Lepas sudah mandi wajib kan? Mandi wajib ke atas jenazah. Adakah tidak batal wuduknya? Jadi batal wuduknya ini hanya bagi orang yang hidup. Ini kalau ikut di sisi ikut mazhab kita Syafi'i. Jadi kalau isteri meninggal, suami kucuk, yang batal wuduknya suami yang hidup batal, isteri
tidak menjadi masalah. Kalau suami yang mati, isteri kucuk, isteri yang batal wuduk, si mati tidak menjadi masalah. Ya. Jadi hukum cium ini harus, ini hukum asalnya. Ya. Tetapi bahkan sunat, ya, kalau kita nak cium itu cium orang yang soleh. Cium orang soleh jadi sunat. Tapi hukum asalnya ialah harus. Kemudian dia juga boleh menjadi haram bila hilang kesabaran dan hilang kawalan kerana terlalu sedih, meratap dan tangis yang sangat kuat. Boleh kucuk, boleh cium ya. Tetapi bila dia jadi terlalu sedih sangat, bila kucuk tu dia menangis mengaum, yang tu tak boleh. Yang ada kucuk ni kena dalam keadaan bertenang sahaja. Nangis normal, air mata mengalir, tapi tidaklah sampai meratap mengaum. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Baiklah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mengejamkan makin, sesat bab kucuk. Boleh ya? Jadi nak kucuk-kucuklah. Kucuk kat dahi ke, kat pipi ke, kat mana ke. Cuma janganlah kucuk tempat-tempat yang boleh menimbulkan fitnah. Dia boleh kucuk pula mulut ke mulut. Apa hal pula? Itu fitnah lah pula. Jadi tempat-tempat yang bersesuaian lah. Pada wajahnya. Mulut ke mulut pula lah. Masalah mengejamkan mata orang yang sudah mati dan menutupnya. Kata Mazani rahimahullahu ta'ala, telah berkata Imam Syafi'i, awal-awal barang yang mula-mula diperbuat oleh orang yang memerintahkan mayat itu ialah memerintahkan dia oleh orang yang lemah, orang yang lebih lemah lembutnya dengan mayat, iaitu mengejamkan matanya dengan semudah-mudah kira kuasa dan sedapatnya. Yang pertama, bila berlaku kematian, segeralah waris ke apa ke sesiapa saja yang lemah lembut dengan orang mati tersebut, yang baiklah dengan orang mati tersebut, untuk yang pertama pejamkan mata. Itu yang pertama. Sementara mata masih lagi lembut, urat masih lagi lembut. Jangan dah kena lama kau macam terbuka mata, mati dah sehari dah. Bila dah jatuh jadi keras, nak pejam pun susah. Pejam celik balik, pejam celik balik. Sebab kita tahu bahawa sebenarnya bila mati kita itu, mata kita akan terbelalak, tertengok ke atas. Kerana kita akan tengok roh kita ni cabut. Kan kita bacakan hadis tu kan, hadis yang roh disambut tu kan. Kita akan roh itu akan lebih-lebih ditarik di umur kita ni, mata kita akan ikut roh itu bergerak ke atas. Kerana itu mata orang yang mati itu akan terbuka. Jadi bila dah confirm mati sahaja, kita pejamkan terus mata dia ketika masih lagi lembut. Bila dah keras bukan, bila dah keras sendi-sendi itu, takut pejam terbuka, pejam terbuka. Jadi first kita buat bila mati, mata dulu. Hikmahnya banyaklah, antara lainnya takut orang, takut nak tengok, nampak macam pandang dia je kan, mata terbuka, risau pula nak tengok kan. Tengah-tengah macam Yasin, pandang aku ke ni kan, salah kan. Jadi kena pejam dulu. Anak kata dah lama, mungkin dah keras, pejam pun terbuka balik. Sebab itulah kalau orang dulu dia akan letak duit, duit 50 sen besar tekan ya kan. Sekarang ni duit 50 sen pun dah ringan, mungkin tak boleh kot. Jadi boleh kalau nak pakai seletik sikit lah, sikit seletik
Jangan selentik pekala merah kerana diru tu, bukan. Yang jernih tu lah, yang jernih tu kan. Ha, tak sikit. Supaya tertutup. Ya. Yeah? Sikitlah, ya, sikit. Jadi yang pentingnya jangan mata tu terbuka. Sebab tu bila berlaku kematian, kita yang tahu ni sesiapa sahaja, mintalah seorang ahli keluarga dia ataupun kita sendiri juga yang lemah lembut, yang baik dengan si mati tadi ni, tutup dengan lemah lembut. Jangan pula kita suruh musuh buat tutup. Musuh tutup dia buat juga, tapi kasarlah kan. Sebab tu kita carilah orang yang lemah lembut, tutup elok-elok dalam. Itu yang pertama. Dan ikat dakunya dengan secebis kain yang lebar sedikit. Ya, belitkan ke kepala dan ikatkan puncanya di atas kepala supaya jangan terturun dagunya ke bawah. Maka menjadikan terbuka mulutnya dan tiada terkatupkan. Ya, sendi dah longgar, sendi dah hilang fungsi kan, otot dah hilang fungsi sebab kematian. Roh dah tak ada dah. Jadi mulut akan terbuka biasanya sedikit. Jadi tutup, ambil perca kain, ikat bawah dagu, ya, ikat di hujung kepala. Kalau kita tengok kan, ya, biasanya orang akan ambil lah kain, tak kisahlah kain perca kain putih ke kain apa sekalipun, ikat, boleh ikat, ya, ikat di atas supaya mulut tertutup. Lepas tu bila kita kapan pun sama juga, biasanya digunakan kain kapan lah, putih sikit dan perca sikit, ikat semula, ya, selepas dimandikan. Itu yang kedua yang perlu dibuat bila berlaku kematian. Kemudian lipatkan dua lengannya kepada koceng-kocengnya. Ya. Kemudian hunjurkan kembali semula akan dua lengan itu ataupun kembalikan kepada dua pehanya. Dan diperbuat pula pada dua kakinya, iaitu dilipatkan lututnya ke pehanya dan pehanya ke perutnya. Kemudian hunjurkan dia dan lembutkan jari-jarinya supaya kekal lembutnya itu pada orang yang memandikannya. Maka tanggalkan dia. Okey, itu dia. Selepas itu, bila dah mata dah tutup, mulut pun dah tutup dengan kita ikat kain perca kain di atas kepala, kita ikat daripada bawah dagu ni, ikat ke atas, kita lembutkan sendi-sendi tangan dia. Lembutkan sendi tangan. Ya, kita tangan tu kita biar dia boleh bergerak. Kita lipat ke atas, ya, teruskan balik, lipat ke atas, ya, kemudian teruskan balik. Ya, lepas tu baru letak balik semula lah. Ya, sampai dah letak lurus pun boleh, letak macam ni pun boleh. Sebelum dimandikan. Bila dah mandi, letaklah macam tu. Ya, seperti orang solat. Kemudian pula kaki, sama juga. Dah masuk waktu belum? Belum kan? Belum. Kemudian, kaki pun sama juga. Angkat. Ya, tumit tu kita angkat, ya, lutut. Biar tumit tu kena pada punggung. Kita tarik dia. Ya. Lepas tu kita tolak lutut tu biar ke sini. Biar ke arah dada. Kita lembutkan. Kita lembutkan. Kiri dan kanan. Lepas tu lunjurkan semula. Buat dengan lemah lembut. Semasa anggota tersebut masih lagi lembut sebab baru meninggal dunia. Dah lama takut keras. Nanti nak mandi susah. Nak menggerakkan anggota tersebut untuk meratakan air ketika mandi. Dan seterusnya tanggalkan pakaian. Kita berhenti tanggalkan pakaian. InsyaAllah sambung lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Sebab nanti kita akan ada lagi lah, sedikit lagi tanggalkan pakaian perut yang letak benda berat sikit sebagainya. Nanti kita bincang banyak nanti, insyaAllah. Ya, hari ini mudah-mudahan apa saja bermanfaat apa yang disampaikan pada hari ini, insyaAllah.
Ya, ini cara-cara bila kita menghadapi sesuatu kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.